Kantor SAR Jambi Senin pagi berhasil menemukan satu orang tenggelam yang hilang di Sungai Kumpih, Desa Pemuduran, Kabupaten Muara Jambi, Jambi. Korban atas nama Weli, 25 tahun, dikabarkan telah hilang sejak 3 hari yang lalu oleh keluarganya. Saat ditemukan, korban dalam keadaan tersangkut di antara tumpukan sampah dan rumput di tepi sungai, 2 km dari lokasi ia tenggelam. Berdasarkan laporan yang diterima tim SAR Jambi, pada hari Jumat sekitar pukul 00.30 WIB, korban pamit pergi buang air besar ke tepi sungai. Namun setelah 1 jam, korban tidak kunjung pulang, dan ketika dicek ternyata korban tidak ada di tempat. Pihak keluarga telah berupaya mencari, namun tak juga membuahkan hasil, dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor SAR Jambi. Usai ditemukan, jasad korban kemudian langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Selain tim SAR Jambi, pihak Polsek Kumpih, Babinsa Pemunduran, BPBD Muara Jambi, dan masyarakat juga ikut serta dalam proses pencarian korban. Setelah kita melakukan pencarian selama 3 hari di Desa Pemunduran, kita telah berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Demikian informasi yang kita sampaikan dan tugas kita selesai. Dari Muara Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV.